Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi sahabat. Nah, di sini ini saya mempunyai bahan bonsai serut hasil setekan ya, setelah usia 3 bulan. Dan untuk video kali ini saya akan bongkar medianya ya, untuk sahabat pemula semua. Bagi sahabat yang penasaran bahan bonsai serutan ini apakah sudah berakar atau belum ya, ini cocok sekali untuk para pemula yang mau memulai hobi bonsai. Sahabat bisa setek ya bahan bonsai serut dengan mengambil cabangnya lalu ditancapkan. Dan ini sahabat, ini untuk medianya saya menggunakan pasir kali full ya. Dan ini hasil pecah batang. Ini setekan usia 3 bulan ya. Untuk sahabat semua, bahan bonsai serut setekan ini akan saya bongkar medianya. Kita akan lihat apakah bahan bonsai serut ini sudah berakar atau belum ya, setelah usia 3 bulan. Melihat dari daunnya ini sahabat, menurut para master kalau daun seperti ini, nah ini di ketiak daunnya, ini ketiak daun ini belum keluar tunas. Jadi para master mengatakan itu bisa dipastikan ini belum keluar ya akarnya. Tapi untuk edukasi saya akan coba bongkar ya, karena saya sendiri juga penasaran apakah benar bahan bonsai ini belum keluar akarnya. Tapi di sini sahabat, ini sudah ini ya, ada tunas-tunas kecil dari ketiak-ketiak daun yang baru. Ini ada tunas yang kecil, jadi kita lihat apakah ini sudah ada akarnya atau belum ya. Ini sekali lagi, ini setekan serut usia 3 bulan sahabat ya. Kita lihat ini ukurannya, bisa dilihat ini ukuran jempol kaki ya, jempol tangan, jempol kaki lah, ini ukuran jempol kaki. Kita akan lihat, nah ini dia sahabat, ini ya, ini hasil pecah batang. Dan sahabat bisa lihat, nah, ini itu sudah tumbuh keluar akar-akarnya ya, akar-akar baru sudah keluar sini. Nah, itu dia. Dan lihat daunnya, ini padahal baru keluar tunas seperti ini sahabat. Nah, ini baru keluar tunas ya dari ketiak daunnya seperti ini. Ini dia. Nah, padahal di sini ini belum keluar tunas baru. Tapi yang di ujung sini, walaupun dia pertumbuhannya tidak subur, tapi di ketiak daunnya sudah keluar sedikit ya, sedikit tunas. Dan jadi akar yang keluar pun masih sedikit. Ya, saya akan cuci dulu ya untuk melihat lebih jelas. Cuci dulu. Nah, ini dia sahabat, akarnya setelah saya cuci itu baru keluar sangat sedikit sekali ya, yang baru keluar akar. Nah, untuk pemula semua, jadi sekarang sahabat sudah tahu ya, usia 3 bulan meskipun daunnya kurang subur seperti ini, sudah kurtul ya daunnya, tapi dia sudah keluar akar.
Ini setekan usia 3 bulan sahabat ya. Ini sekarang sahabat sudah tidak penasaran lagi ya dengan setekan serut. Dan untuk medianya sendiri ini saya menggunakan pasir kali full sahabat. Ini dia ya. Nah sebetulnya ini kalau masih ukuran seperti ini ya, ukuran akar segini, ini sebenarnya kita tidak boleh mencabutnya, tapi ini hanya untuk edukasi sahabat. Jadi biar sahabat pemula semua tidak penasaran ya dengan setekan serut apakah sudah berakar atau belum, apakah sudah keluar akarnya atau belum ya. Jadi ini contohnya, ini usia 3 bulan, daun masih sedikit sahabat, ini baru keluar ya tunasnya. Dan ini saya setek, tidak saya sungkup sahabat, ini tidak saya sungkup, saya hanya letakkan di tempat yang teduh ya. Nah, jadi buat ngirit biaya buat sahabat semua, sahabat pemula semua yang mau menggeluti dunia bonsai, jadi sahabat bisa setek ya bahan bonsai serut ini. Nah seperti ini, ini tidak saya sungkup dan tidak saya hanya letakkan di tempat yang teduh ya. Sampai sekarang ini masih diletakkan di tempat yang teduh. Oke, ini akan saya tanam lagi ya, mudah-mudahan masih bisa bertahan, bisa hidup. Nah baik sahabat, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sahabat, karena saya juga masih pemula. Salam satu hobi, salam bonsai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.